Ini adalah kambing Maroko. Karena dataran yang tandus, mereka memanjat pohon arga, pohon endemik yang hanya ada di Maroko Barat Daya, yang menghasilkan buah manis yang disukai para kambing. Ada kisah kelam di balik fenomena ini. Dikutip dari The Culture Trip, karena keunikan kambing yang bertengger di pohon, banyak turis datang yang ingin mengabadikan momen tersebut dan memberi tips kepada pengembala kambingnya. Lambat laun karena tergiur dengan keuntungan yang instan, beberapa peternak sengaja menaruh kambing itu di atas pohon demi menggait para turis. Tak hanya hewan yang dirugikan, aksi ini juga mengancam keberadaan pohon argan. World Wildlife Fund menganggap pohon ini terancam punah bila semakin banyak kambing yang memanjat, memakan buah yang belum matang dan menggigit daunnya yang masih muda. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar.